Sejumlah pengendara roda 2 nekat berputar arah di tengah padatnya arus lalu lintas saat menghindari penindakan yang dilakukan petugas kepolisian di Jalan Letjen Suprapto Kemayoran Jakarta Pusat Selasa pagi. Tanpa melengkapi diri dengan helm, pengendara sepeda motor matik ini seketika panik saat dihampiri petugas Satlantas di Jalan Letjen Suprapto Kemayoran Jakarta Pusat Selasa pagi. Kepanikan bertambah saat pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraannya berupaya kabur dengan berputar arah di tengah padatnya arus lalu lintas. Jarak yang dekat menjadi alasan para pengendara roda 2 nekat berkendara tanpa menggunakan helm hingga tidak membawa surat-surat kendaraan. Dari hasil penindakan yang dilakukan, sebanyak 40 pengendara langsung dikenakan sanksi tilang. Biasanya juga untuk aktivitas dekat-dekat aja, Mas. Bakalan dibawa. Sehingga jalur untuk pelajaran kebanyakan orang melawan arus dan berjalan bertiga sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun